Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam perbincangan tentang teknik mudah menghafal Al-Qur'an. Kita sekarang akan bicara tentang optimalisasi metode T4M berbasis baris. Ini berangkat dari ketika kita kemarin menggunakan metode klasik optimalis apa namanya metode T4M berbasis ayat, ya itu ada beberapa kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, di antara kelebihannya para pecinta Al-Qur'an itu kita bisa menggunakan Al-Qur'an apa saja seperti yang kemarin kita diskusikan. Mau pakai Qur'an Android, mau pakai Qur'an mushaf Qur'an yang ada di rumah, itu bisa saja. Ya. Tetapi kekurangannya, ya, ini yang mungkin perlu kita pahami supaya nanti kita bisa mengoptimalisasikan. Jadi karena dia berbasis ayat, metode klasik ini, maka durasi pengulangan dalam setiap halaman itu sangat tergantung pada jumlah ayat. Nah, disinilah kemudian menjadikan berbeda antara satu halaman dengan halaman yang lain terkait dengan melekatnya hafalan, itu karena pengulangannya yang berbeda tadi tergantung pada panjang, pendek, atau banyak atau sedikitnya jumlah ayat dalam halaman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kemudian membuat karena jumlah ayat yang berbeda ini membuat pengulangan itu jadi tidak rata. Ya, antar halaman. Ya. Sehingga nanti konsekuensinya antar ayat itu jumlah pengulangannya tidak sama. Sehingga ya antar ayat tidak memiliki potensi yang sama untuk melekat dalam hafalan kita. Nah, disitulah lalu kemudian kita coba untuk membuat modifikasinya agar lebih optimal metode T4M ini kita gunakan sehingga setidaknya setiap halaman kurang lebih pengulangannya sama. Setidaknya setiap nanti ayat yang kita hafal itu kurang lebih pengulangannya sama. Ya, sehingga dengan demikian harapan kita nanti ya daya lekat hafalan itu antara satu halaman dengan halaman yang lain itu kurang lebih sama. Daya lekat hafalan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu kurang lebih sama. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita gunakan metode pendekatan ya T4M ini berbasis baris. Apanya yang berbasis baris? Itu di sisi dua halnya, yakni tikror pengulangannya ketika proses menghafal, lalu kemudian tatris, ya merangkaikannya berbasis baris, tidak lagi berbasis ayat. Nah, oke, mari sama-sama kita perhatikan ya perbedaannya nanti. Jadi kalau kemarin kita pakai metode klasik itu berbasis ayat, kita bunyikan seperti di dalam halaman pertama juz 30 ini. Ya, ayat 1 kita baca dulu ya. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun itu 10 kali. Lalu setelah itu kita baca yang ayat kedua, anin naba'il adzim, anin naba'il adzim, anin naba'il adzim 10 kali. Lalu kemudian kita ulang ya, dua ayat ini dalam satu rangkaian. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim, terus berulang-ulang 10 kali. Lalu setelah itu kita baris ketiga. Alladzihum fihi mukhtalifun, alladzihum fihi mukhtalifun, alladzihum fihi mukhtalifun 10 kali. Setelah itu kita rangkai tiga ayat ini 1, 2, 3. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun, terus sampai 10 kali. Baru kemudian ayat yang keempat,
Begitu juga kita baca 10 kali. Setelah kita baca 10 kali dan asumsinya sudah hafal, kita rangkai menjadi satu rangkaian ayat 1, 2, 3, 4 ya. Nah kalau kita perhatikan ya di sini ya, pengulangan dalam satu halaman ini jumlah pengulangannya itu sangat tergantung pada jumlah ayat. Kalau satu halaman itu 3 ayat, maka kita hanya mengulang ayat pertama 30 kali, ayat kedua 30 kali, rangkaian ayat yang pertama dan kedua 10 kali. Mohon maaf ya, ayat pertama 10 kali, ayat kedua 10 kali, ayat 1 2 dirangkai 10 kali, ayat ketiga 10 kali, ayat 1 2 3 dirangkai 10 kali. Berarti ayat pertama itu 30 kali cuman. Tapi kalau kita di dalam satu halaman ini memiliki jumlah ayat yang 10 kali misalnya, ayat 1 10 kali, ayat 2 10 kali, 1 dan 2 10 kali, ayat 3 10 kali, 1 2 3 10 kali, sehingga ayat 1 itu dibaca sampai 100 kali. Nah, oleh karenanya ini menjadi tidak rata nanti pengulangannya dari setiap halaman atau dari setiap ayat. Nah, disitulah maka kemudian kita menggunakan sistematika berbasis baris. Jadi kita usahakan satu baris ini kita hafal. Ya, memang nanti berhentinya tidak bisa satu baris penuh. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit, karena kita berhentinya kita cari pas ayat saja. Ini terutama yang di juz 29-30. Ya, nanti kalau kita ada di juz yang lain, ya kita terpaksa motong ayat, maka kita cari wakaf terdekat kan gitu ya. Wakaf terdekat. Nah, kayak seperti ini ya, kita bikin berbaris ya, makanya kemudian kita bikin warna-warni per baris untuk membedakan supaya gampang nanti menghafalnya. Nah, Bapak Ibu, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah, ya, kita sediakan e-book ya, e-book dari juz 30 yang berbasis baris penggunaan metode T4M ini. Ya, kalau para pecinta Al-Qur'an ada yang berminat, silakan download di bawah keterangan yang kita berikan dari apa namanya video ini, silakan di-download saja gratis ya. Lalu kemudian silakan komen atau diskusi dengan menggunakan media komentar di dalam video YouTube ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita berbasis baris, rata-rata Al-Qur'an itu kan 15 baris ya. Al-Qur'an ini terdiri dari 15 baris kalau kita pakai mushaf yang cetakan Madinah ya. 15 baris. Jadi tetapi nanti ada dipotong bismillah, ada dipotong pemisah antar satu surat dengan surat yang lain gitu. Sehingga mungkin ya relatively antara 12 sampai 13 baris efektif. Ya. Nah, katakan kalau misalnya 10 baris efektif, maka setiap baris itu kita harapannya minimal 10 kali. Minimal 100 kali kalau setiap pengulangannya kita lakukan 10 kali. Nah, jadi nanti contohnya begini. Ya, sama seperti pendekatan ayat, tapi sekarang pendekatan baris. Langsung 3 ayat dalam konteks halaman ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini dibaca binadzar berulang-ulang. Ya, dengan melihat, maksudnya binadzar itu. Ya, melihat saja ya, sampai ketika kita baca tanpa melihat itu terbayang bahwa baris ini 3 ayat gitu ya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus 10 kali. Setelah itu baru baris yang kuning. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada. Terus ya, berulang-ulang 10 kali. Setelah itu baris 1 baris 2 kita gabung. Ya, baris 1 2 diulang 10 kali. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada.
Terus berulang-ulang 10 kali. Baru nanti baris hijau diulang 10 kali, lalu rangkaian merah kuning hijau dibaca 10 kali, lalu baris merah lagi di sini ya 10 kali, lalu dirangkai merah kuning hijau merah ya 10 kali, lalu baris kuning 10 kali, lalu dirangkai merah kuning hijau merah kuning 10 kali, terus begitu dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan itu ya, coba kita bandingkan. Kalau pakai berbasis baris itu ya, satu halaman itu misalnya satu halaman ini ya, baris satu kita baca, dibaca berulang sendiri 10 kali, lalu baris dua ya, ya ini kita melihat baris satu aja berapa kali dibaca, baris satu kita baca 10 kali dulu, baris dua kita baca 10 kali sampai hafal. Nah, gabungan baris satu dua, baris satu dua 10 kali. Jadi baris satu ini berapa kali dibaca dalam pengulangan ini? Ya, lalu dibaca lagi gabungan baris 1 3 10 kali. Terus sampai baris ke 13 kita baca 1 sampai 13 10 kali. Artinya apa? Baris 1 ini ya, amayata sa'aluna 'anil nabil azim alladzi hum fi mukhtalifin. Itu kita baca sampai ya total 130 kali. Ya. Nah, sementara kalau kita selesaikan dengan metode ini baris 13 itu hanya dibaca sendiri 10 kali, lalu dibaca berulang ya rangkaian baris 1 sampai baris 13 itu 10 kali. Berarti total hanya 20 kali. Nah, artinya apa? Kalau kita pakai metode T4M dengan begitu saja, maka akhirnya baris di atas ini akan mendapatkan pengulangan jauh lebih banyak dibanding baris yang di bawah. Sama berbasis ayat juga begitu. Ya, perbandingannya kalau kita asumsikan ini ada 13 baris, maka baris pertama itu 130 kali, baris terakhir di sini itu hanya 20 kali. Maka melekatnya hafalan antara baris di atas dengan baris di bawah itu lebih melekat yang baris-baris di atas ini. Sampai mendekati ke bawah semakin berkurang melekatnya. Nah, oleh karenanya kemudian kalau kita menggunakan metode cara ini begitu saja, itu biasanya yang ayat-ayat terakhir mudah lupa, putus di tengah, putus di akhir-akhir gitu. Nah, kita modifikasi tidak hanya sekedar berbasis baris para pecinta Al-Qur'an. Jadi kita modifikasi juga dari sisi tatrisnya. Ya. Kalau tadi tikrar menghafalnya, pengulangan menghafalnya itu berbasis baris, dari berbasis ayat kita rubah berbasis baris, sekarang kita rubah tatrisnya. Ada modifikasi tatrisnya, tatris balik, tidak cukup hanya dari atas ke bawah. Ya, kenapa kalau hanya begini yang terjadi? Ayat pertama itu 130 kali, ayat 13 baris pertama itu pengulangannya 130 kali, baris 13 hanya 20 kali. Nah, kita modifikasi dengan cara tatris balik, merangkai balik. Jadi dari ayat terakhir ya dirangkai dengan ayat yang kedua, dirangkai dengan ayat yang ketiga, dibaca masing-masing 10 kali, terserah mau pakai pengulangannya 20 kali atau 10 kali ya. Jadi kalau yang di sini nanti ya, jadi misalnya baris terakhir itu kita definisikan adalah ayat 29 sama 30 ya. Wa kullu syai'in akhsaynahu kitaba faduqu falan nazidakum illa adaba. Setelah kita menghafal dengan merangkai dari atas ke bawah itu selesai. Nah, kita tambahi merangkai dari bawah ke atas. Caranya gimana? Kita baca baris terakhir dulu. Ini 10 kali atau 20 kali juga boleh. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Terus 10 kali. Ini asumsinya sudah hafal karena dari proses menghafal dan merangkai dari atas ke bawah sudah dilakukan. Ya, sehingga ini menancapkan saja hafalan kita sekaligus ya mengingat rangkaian dari bawah ke atas. Setelah ayat baris terakhir ini 10 kali atau 20 kali kita rangkai ya, baris hijau sama merah. Baris hijau enggak usah dibaca sendiri lagi karena membaca sendiri itu untuk menghafalnya dan sudah dilakukan. Baris ini kita hafal di proses dari atas ke bawah tadi. Jadi tinggal menambahi pengulangan supaya lebih nancap.
ya langsung rangkaiannya, baris hijau sama merah dirangkai. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazid dakum illa adaba. Terus diulang-ulang sampai 10 kali. Nah, setelah selesai ditambah kuning, hijau, merah. Ya, dirangkai. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in asaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Terus diulang-ulang sampai 10 kali. Setelah itu disambung dengan yang merah di atasnya, merah, kuning, hijau, merah. Terus begitu sampai ayat terakhir paling atas. Nah, kalau itu kita lakukan, maka setiap halaman itu terjadi proses begini, ya. Ini contohnya juz 30 halaman 1 tadi, asumsi 13 baris. Baris 1 kita baca ya 30 kali, proses dari atas ke bawah. Baris 1 paling banyak 130 kali, baris terakhir itu hanya 20 kali. Nah, sekarang kita tambahi tatris balik, tatris balik, merangkai balik dari baris 13. Baris 13 kalau kita rangkai dengan baris 12 dibaca, dirangkai lagi dengan baris 12 13 11 12 13 ya sampai 1 2 3 sampai 13. Itu kita ulang-ulang 10 kali misalnya, itu 130 kali jadi baris terakhir, baris 13. Nah, baris 1 dibaca gabungan baris 1 dan 13 saja 10 kali. Nah, sehingga kalau dengan tatris balik ini ya, kalau baris 1 itu 140 kali minimal. Ya. Baris 13 itu 150 kali. Artinya apa? Kalau kita gunakan tatris dari atas ke bawah lalu dibalik dari bawah ke atas dengan pendekatan ini, maka setiap ayat atau setiap baris yang kita hafal dalam halaman itu telah kita baca minimal 140 kali. Dan insya Allah ini lebih mungkin ya, daripada dengan menggunakan sistem klasik yang tadi, yang akhirnya bagian terakhir-terakhir itu menjadi sering putus atau sering lupa. Nah, demikian mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Bagi para pecinta Al-Quran yang memang ingin menggunakan metode T4M ini, kami rekomendasikan untuk menggunakan pendekatan berbasis baris, lalu kemudian prosesnya ada proses balik dari bawah ke atas untuk tatrisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.